Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ustani rahimahullah ta'ala. Wa ada manaf'a fi ulumi fi amin la ba'sa. Ba Tidak kenapa. Indo ja'ta zaujaka jika engkau mensetubuhi istri engkau. Lam tasir tidaklah engkau menjadi fi goblatin wa talamusin dalam kelalaian dan saling menyentuh Mustarsila. berturut-turut. Ya, kalau di sini nanti diterjemahkan istirsal, inbisat, ya, ma istiqnas. Bisa juga kita artikan berturut-turut. Jadi apa? Tidak kenapa atas engkau mensetubuhi istri engkau apabila engkau tidak berturut-turut dalam kelalaian hati hmm. ya jadi apa jangan melulu gituan gitu walaupun bini sendiri jangan melulu gituan kecuali ya baru nikah lewajar lah mereka ya ya ini kalau udah ya. udah lama gitu ya jangan mulu gituan nah, kalau orang sufi enggak sufi itu orang sufi ini. ya enggak <tuh> nikah mulu yang dipikirin <tuh> <tuh> yakni menghendaki ia iza kanat laka apabila ada bagi engkau zaujatun isri ayuhal muridu wahai murid wa nimta maha dan engkau tidur bersamanya fi firasin wahidin dalam satu hamparan ranjang dipan ya, bed cover itu ya Wan takoda udu uka bisa bahasa lika dan batal oleh udu engkau dengan sebab itu. Pada umumnya batal. Tapi kalau ini, fala bahasa bi tidak kenapa dengannya. Wala ya fu tu aneka faidatu naomi ala taharati dan tidak luput atas engkau oleh faidah tidur. Ya, tidak luput faedah tidur alat toharati dalam keadaan suci artinya masih dihitung dalam kategori suci malam takun mustar silan semasa tidak engkau mustar silan berturut-turut ya, atau melulu gitu ya nah, kalau oh, di sini artikan inbisat apa membentangkan memanjangkan arti yang paling enak berturut-turut mutatabian hmm. itu yang lebih enak itu terjemahnya itu mustarsilan kan melepaskan semasa enggak berturut-turut tapi enggak melulu Ya, enggak melulu figoplatin watalamusin dalam kelalaian dan ya saling bersentuhan ai munbisatan maksudnya ya munbisatan munbisatan membentangkan memanjangkan orang kalau dibentangin dipanjangin mulu berarti apa senang ya gembira ya. musta musta'nisan ya musta'nisan membiasakan orang kalau biasa jadi apa senang gitu jadi ada keterkaitan tuh makna itu tuh, Makna membiasakan senang. Orang kalau biasa kan senang itu. Membentangkan, memanjangin. Orang biasanya kalau memanjangkan lama gembira. Hmm. Gitu. Hatta aurasatka tuh zalika. Ya. goflata an maulaka sehingga aurasatka mewariskan akan engkau ladzatun zalika zalzatu zalika ya mewariskan akan engkau oleh kelezatan demikian itu al goflata akan lalai an maulaka dari tuhan engkau jadi kalau panjang senang jadinya apa lalai dari Allah ya sampai membeli obat-obat jangan ya. nih yang buat yang suami istri sebaiknya jangan kecuali kagak bangun tuh K ke ke kecuali kagak bangun tuh udah punya istri itu an, ya yeah, senjatanya nggak bangun ya udah punya istri padahal nah itu insya Allah dibolehin hmm. tapi kalau normal hemat saya jangan pakai jangan pakai obat-obatan makan aja biar sehat ya jangan kenyang-kenyang zikir biar banyak kuat zikir banyak kuat kalau nanti kalau pakai obat-obatan nanti akan ya khawatir dampaknya itu nanti dia kagak bangun-bangun lagi gitu. <laughs> gitu. Jadi kalau sampai kita mikirin itu terus, sampai pakai obat, udah punya bini, ini enggak cakep. Ya. Mikirin gituan mulu, bukan mikirin akhirat itu ya. Cukup Allah beri kepada kita Kemampuan segini yang yang setelin Allah kita kalau punya motor anginnya di sama siapa? Sama ahlinya gitu. Oh biarin yang ahli jangan kita yang setel sesuai dengan standar kita itu yang paling baik setelan Allah jangan di doping <laughs> jangan di doping rusak. Lihat motor kalau didoping, di doping dia apa di dia apa Kalau bahasa anak muda dikilik ini, bahasanya gitu. Motor udah dikilik. Nah, ini udah enggak bagus tuh motor tuh. Bahasa orang udah di doping udah enggak bagus. Ya. Jadi saya menyarankan kepada Ya, para suami istri sebaiknya sebaiknya jangan pakai gituan yang biasa-biasa aja sarannya adalah dengan makan yang baik yang sehat tidur yang cukup ya dan banyakin zikrullah. banyakin zikir banyakin ibadah insyaallah Yang nah, anak muda jangan bikin ke sana ya. Belajar aja biar benar. Hmm. Belajaran. Pelajaran. Fa'in kunta kana fihi Fa'in kun tak ada jika karena fihi baksun aleka maka jika engkau seperti itu jika engkau maka jika engkau seperti demikian karena fihi baksun aleka ada padanya baksun bahaya aleka atas engkau artinya akan ada apa-apanya tu begitu kalau itu mulu kerjanya entuh mulu Kayak orang makan nasi sehari tiga kali. Ya. Supaya lama, bagaimana supaya lama itu. Ya, ada memang dibolehkan begini-begini. Tapi kalau sampai seperti itu yang melampaui batas seyogaknya, kita yang ingin menuntut ibadah kepada Allah, jangan dikerjain yang begitu. Cukup aja udah segitu. Gitu. Memang ada yang begini boleh, ini begini boleh, ini begini boleh. Tapi kalau umpama hanya untuk memperturutkan nafsu, seyogyaknya hemat saya jangan. Ibarat kita makan nasi. Ya, makan tuh bagus, tapi kalau kekenyangan enggak bagus. Walatus ribu. Gitu. Ini mm biasa -hmm. saja. Wafatat <tuh> ka faidatu naumi dan luput akan kau faidat tidur ala taharati dalam keadaan bersuci. Sampai berjam-jam ya. Ya kalau baru baru nikah sih mungkin juga ya. <guluh> ya, sudah lama berjam-jam pakai obat jadi enggak ya, bagus. Jangan, jangan. Nanti kita budak kesenangan. Loh, walaupun itu dalam suami istri dibolehkan, ya melakukan ini melakukan ini yang yang boleh umpama. Tapi kalau melampaui batas buat orang yang ingin mengejar ibadah kepada Allah itu dijauhin, ditinggalin yang begitu. urujur ilal arsi wa anna ru'ya dan dia itu naiknya ruh kepada arsy. Tuh kalau kita suci ya kita naik ruh kita ke arsy. Dan bahwasanya mimpi ada Allah itu benar wa anna ru'ya takunu Mimpinya benar kalau kita tidur dalam keadaan berwudu. Mimpinya benar. Ya. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang maksiat kalau lagi tidur. Ya. Oke, okay. sampai jahilin orang apalagi, sampai jahatin orang apalagi. Ya. Berbuatlah yang soleh, baca bacaan apa yang disuruh baca kalau kita tidur baca. Terbangun tidur, apa yang disuruh baca, baca. Ya. 10 terakhir ayat surah ali imran itu baca ketika kita bangun tidur wallahu alam misawa.